Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarika Adha, Bidata Setia, absen 25. Dan saya Shirley Ezejayani, absen 32 dari kelas 248. Dan sekarang kami akan mendemonstrasikan konversi energi dari energi panas menjadi energi gerak menggunakan percobaan kertas spiral. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada lilin, lalu benang wol, gunting, pensil, karet, dan kertas HVS. Yeay. Ya, langkah pertama kita menggambar spiral di kertas HVS ya. Yuk guys ya, oke. Kemudian gunting kertas sesuai pola yang sudah digambar, oke? Okay. Jangan lupa kita memasang benang dan pemberatnya, ya. Kita nyalakan lilin menggunakan korek ya guys. Menggunakan api cemburu juga bisa kok. Langkah selanjutnya, kita uji kertas spiral kita dengan cara mau tapangnya di atas lilin. Sabar ya guys, karena butuh perjuangan. Kalau panjang, dikunting aja. Kalau semisal kena angin ya ditutupi aja anginnya. Tuh kan bisa kan muter. Yee, muter. Helikopter. Harus sabar ya, oke okay? Aduh guys, kan gak bisa lagi. Tenang, kita coba di tempat lain. Nah, ini tuh percobaan kedua kita kemarin guys, yang di sekolah, tahu kan? Nah, ini pas kita menyelinap di rumah Hafia,